Lur, cara mencari indukan yang bagus. Ciri-cirinya seperti apa? Ini kita tanya pakarnya. Oke. Gimana, Mas? Ciri-ciri indukan yang bagus. Ciri-ciri indukan yang bagus, indeksnya harus baik. Indeks itu apa? Indeks itu postur, postur tubuh. Oh, posturnya harus? Harus baik. Panjang? Harus panjang, tulangan rapat. Tulangan rapat padat. Oh, tulang rapat padat. Terus bulu harus tebal. Bulu harus tebal. Tebal. Harus memes. Bahasa Jawanya memes. Memes, memes ya? Lemas. Lentur. Oh, bulunya harus lentur. Lentur. Terus apa lagi, Mas? Kalau bisa yang bulunya bulat-bulat. Bulunya bulat. Tidak terlalu lonjong-lonjong. Kalau bisa yang bulat. Yang bulat. Ini kurang kurang bagus ini. Kalau tarungannya ini boleh, tapi ciri-cirinya ayam bagus kurang. Terus apa lagi, Mas, ciri-cirinya? Kalau kaki harus ngerawit. Ngerawit. Ngerawit itu kering kecil. Oh, kering kecil. Pulpen. Apa harus pecah-pecah juga, Mas? Ya, kalau pecah itu apa ya, karena kerandahnya. Oh, kerandahnya. Terutama kerandahnya yang biasanya kan kalau cari di pasar itu cari yang ciri-ciri calon babon yang bagus. Indukan yang bagus itu seperti apa kan? Setidaknya kalau ada bisa, ciri-cirinya. Kalau bisa ya kerandah. Kerandah harus jelas. Kalau di pasar kan nggak jelas, Mas, kerandahnya. Nggak jelas. Harus kerandah yang punya nang. Yang pernah jantannya masuk laga. Itu. Ya begitu itu ciri-ciri ayam. Oh, begitu.